dalam diskusi perpanjangan lintas rel terpadu dari Kota Bogor ke kawasan Puncak yang dihadiri Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Bogor Syarifah Sofia, pengamat transportasi Yayat Supriyatna, dan Ketua Umum Masyarakat Perkeretaapian Indonesia Hermanto Dwiatmoko menemui kesepakatan kepastian dibangunnya transportasi massal berbasis rel di kawasan Puncak. Sebagai kawasan wisata yang sering kali dipadati masyarakat setiap akhir pekan, kepadatan lalu lintas di kawasan ini harus diurai dengan menyediakan transportasi massal bebas macet ke sejumlah tujuan wisata di kawasan Puncak. Dalam diskusinya, Ketua Umum Masyarakat Perkeretaapian Indonesia, Hermanto Dwiatmoko, mengusulkan transportasi monorel dan kabel car adalah salah satu transportasi yang paling cocok dengan kondisi kawasan Puncak yang memiliki jalur menanjak. Apakah memungkinkan kereta api bisa masuk ke Puncak? Tadi ada beberapa, sudah kita analisis beberapa hal. Kalau LRT mungkin agak sulit karena gradiennya yang cukup tinggi, tanjakannya tinggi, karena ke daerah pegunungan. Sedangkan kalau kita lihat Puncak itu bukan angkutan komuter, tapi itu angkutan wisata. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono mengatakan, wacana perpanjangan LRT dari Bogor ke Puncak akan menjadi program kerja bersama dari berbagai instansi kepemerintahan. Mungkin yang pertama ingin sampaikan bahwa BPTJ tidak bekerja sendirian, kita bekerja bersama-sama dengan stakeholder di level pusat maupun di level daerah, bahkan juga kita dengan masyarakat, ya kan? Karena bicaranya adalah safe Puncak, ya, dalam artian luas. Oleh karena itu, BPTJ akan melakukan kerjasama dengan stakeholder yang lainnya. Kalau kami kan hanya bertanggung jawab di transportasi, ya kan? Berbagai kajian saat ini telah dilakukan oleh berbagai instansi untuk mendapatkan solusi bagi penambahan LRT dari Bogor ke kawasan Puncak, sehingga dapat menaikkan nilai sektor pariwisata maupun ekonomi masyarakat setempat. Kezia Wawor, Herdin Askolani, Dai TV.